Yo, kembali lagi bersama gue Rega di NR Games. Banyak banget yang tanya tentang gue soal ini. Bang, VPN-nya kenapa? Oke, gue bakal bahas di video kali ini, guys. Ini gue nge-record PVP ya, jadi kalian bisa lihat aja biar kalian gak bosen lah. Gue pas nyerocos kayak gini ya. Intinya VPN ini itu sudah ditarik ya, VIP untuk create akun pertama itu sudah ditarik sama developernya, guys. Jadi kita nggak bisa mining lagi ya untuk QuickFox ya. Jadi yang VPN pengguna QuickFox itu sekarang kita nggak bisa pakai lagi ya. Kemarin gue coba yang katanya orang luar pakai App Gallery itu tetap nggak bisa ya. Ini gue nggak tahu, nggak paham sih. Cuman katanya sih Play Store App Gallery itu berbeda gitu. Iya, tapi kalau sumbernya sama, websitenya ya tetap sama aja, anjir. Tapi kalau menurut gue sih ini ada dua kemungkinan, guys. Antara ya developernya kapitalis ya, kepingin dapat duit, atau memang youtuber kayak gue ini yang pas gue bikin tutorial hack VIP itu dilihat, guys, sama developer QuickFox, akhirnya mereka memutuskan untuk mencabut VIP untuk create akun pertama. Jadi makanya sekarang kita udah nggak bisa pakai lagi. Video itu gue bikin tutorial video itu cuman 3 minggu doang. Langsung hilang, guys. QuickFox, gue nggak paham sih. Bang, terus sekarang kita harus pakai apa ya? Ini saran gue sih. Kalian balik lagi ke XJ Game Booster atau enggak ke VPN yang sekarang kalau nggak salah masih ada flashback lah. Flashback itu bagus. Kemarin malam pakai flashback itu ternyata nge-lag, guys. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin dari servernya atau enggak, gue nggak tahu juga. Apa mungkin dari WiFi gue? Gue juga nggak tahu. Kemarin juga gue ada di live. Gue ikut live-nya Bang Vince yang pas friendly match ya. Bareng ada One Piece juga dari youtuber One Piece Victim Pack yang lain. Ikut sparring dan gue coba tes VPN. Ternyata jelek banget. Merah, coy. Parah banget. Ini kalau kalian bisa lihat dari pas gue main PVP ini, gue pakai XJ Game Booster ya. Gue balik lagi, guys. Nanti kalau misalkan ada VPN gacor lagi, gue bakalan kasih tahu kalian ya. Ini yang jelas sekarang gue masih cari-cari lah, guys ya. Ini gue masih cari-cari banget VPN yang bagus ini. Setelah QuickFox ini apa gitu. Meskipun nge-lag sedikit-sedikit lah ya, tapi masih ping masih bisa hijau lah. Jadi kayak gitu aja, guys, informasi dari gua. Jadi kalau kalian mau pakai VPN yang baru, ya kalian pakai aja yang XJ Game Booster ya. Jadi kayak gitu aja, semoga informasi ini membantu. Thank you yang udah menonton. See you in the next video. Nurus cabut. Bye. ブレイズホワイト! いきなり止めてやるよ。ブロックスレッド! オーバーエザーリだ! ブライト!